Klub promosi Persis Solo resmi memperkenalkan pemain asing pertama mereka untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Pemain tersebut bernama Gerard Artigas, yang berposisi sebagai penyerang. Berusia 27 tahun, Artigas bisa memainkan peran sebagai striker ataupun penyerang sayap. Sebelum berlabuh ke Persis Solo, Artigas membela Inter Club DS Caldes di kasta tertinggi Liga Andorra. Ia mengoleksi 15 gol dan 4 assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi. Artigas juga pernah bergabung dengan Akademi FC Barcelona pada 2008. Indonesia menjadi pelabuhan perdana Artigas untuk memulai karir di benua Asia. Artigas banyak berkarier di Spanyol, tempat ia dilahirkan, tapi kebanyakan di klub kasta kedua atau tiga Spanyol. Artigas berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap Persis di musim depan. Ia ingin mendongkrak performa tim dan memberikan kemampuan terbaik yang ia miliki.